Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhabah. Bismillah. Apa kabar sahabat semua? Semoga semuanya sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk semua yang mau lihat video ini tapi belum sholat, yuk jangan lupa ya sholat dulu. Jangan lupa juga ngajinya biar kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ibu tadi nunggu aku tungguin mau ngapain? Ya. Ini masukin ke sini. Ya. Udah beres. Iya. Ya Pak, tolong biar aku nggak kesasar gitu loh, Mbak. Oh, ditungguin ya. Gitu. Iya. Biar nggak kesasar. Enggak, insya Allah jangan sampai nyasar. Iya. Ini udah beres ya? Iya. Banyak banget bu, ada berapa botol ini? 1, 2, 3. Ini satu, ini satu kelompok. Oh ibu ya, udah? Ya, oh iya, masya Allah ibu udah. Satu kelompok. Berdua aja? Bertiga. Mana satu lagi? Yang satu nggak bawa. Nggak bawa botol? Iya. Dah, ini punya saya. Mbah udah? Mbah udah diisi. Mbah udah diisi. Udah. Ya. Ini udah penuh. Udah. Ini belum nih penuhnya nih. Iya. Ini buat bagi-bagi saudara-saudara di kampung ya. Iya. Ada tetangga ibu yang lagi sakit ya? Iya. Cepet sehat ya. Ya amin. Saudaranya, amin. Tetangganya. Amin. Semoga ini lolos nanti pas di bandara ya bu. Ya. Ini nanti dilakbanin biar nggak pecah. Iya. Ya, baba. Ibu ini udah diisi semua. Ya. Udah. Nanti udah ini mau langsung pulang? Enggak. Kan tunggu sholat subuh. Subuh ya, iya. Biar nggak bulak balik. Iya. Kalau isi habis sholat nanti perbut iya. Penuh. Nganu nggak bisa masuk. Mm-mm. Kemarin ya aku ada ketemu orang Bandung mintain tolong. Oh iya mintain tolong. Iya. Mbak tolongin dong. Sini. Aku mau nganu minta air nganu jam-jam. Oh kemarin ibu ngambil juga. Iya. Tutupnya mana ini? Tapi kemarin sedikit doang. Oh ini botol-botolnya ini dikumpulin? Ini kan dari naik pistol. Iya dikumpul-kumpulin ya. Dapat makanan. Mm-mm. Terus punya aneh temen-temen itu tak pinta. Oh bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya. Buat diisiin air jam-jam. Iya. Yeah. Mbah nggak pakai tas, Mbah? Iya. Yeah. Nggak pakai tas? Ada, iya. Ada di sana. Ada ya. Buat pada sandal. Mm-mm. Ini tutupnya mana ibu? Ada, isiin penuh aja bu. Tenang aja. Ibu dari Semarang toh? Iya. Semarang Unes. Lunes. Unes. Unes. Iya. Ini bertemu dengan jemaah ibu yang masya Allah baik banget. Mm. Mau bawa air zam-zam katanya untuk tetangganya. Mm. Ada tetangganya yang lagi sakit. Kasihan banget. Anaknya itu empat. Sudah satu bulan nggak bisa apa-apa. Ya Allah. Ayahnya. Ya. Mudah-mudahan dari air jam-jam ya, ini ya. Bisa sembuh. Amin, semoga amin. Ibu juga amin. Yang ngasihnya dapat pahala. Sehat ya, amin. Semoga apa sehat terus dapat pahala juga. Asam lambung. Asam lambung. Ya. Doain ya Mbak. Iya. Kita saling ya. Mendoakan ya. Ibu makasih. Udah nggak usah ditungguin lagi, ya, udah beres ya isi jam-jamnya. Makasih. Di mana tasnya ibu? Itu mana? Mana? Itu. Oh, yang sama-sama itu yang pakai baju putih ya. Iya. Ya udah, hati-hati ya. Makasih ya, Mbak. Udah nggak usah saya temenin lagi ya. Udah, ya. Makasih ya, Mbak. Mbah hati-hati ya, Mbah ya. Cepat sembuh ya, Bu. Amin. Assalamualaikum, Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Keluar dulu yuk.
Jadi sahabat semua, barusan tuh aku lagi minum. Terus aku terus tadi sama petugasnya itu halas-halas gitu. Terus aku bilang enggak banyak, aku bilang cuman sedikit gitu. Yalah katanya, cepet-cepet kata si petugas yang jagain air jam-jamnya. Terus aku bilang, ibu dari Indonesia, aku bilang itu. Iya, gak apa-apa bu, isi aja bu, aku bilang gitu. Iya, udah gitu, yaudah bu ya, hati-hati, aku bilang gitu. Terus kata ibunya, mbak tunggu, katanya jangan dulu tinggalin akunya, katanya sampai beres ini, katanya. Yaudah aku tungguin tadi, ngobrol, akhirnya udah deh aku bikinin video. Dan akhirnya ternyata ibunya bawa air zam-zam banyak di botol-botol kecil untuk ininya, untuk saudaranya, untuk tetangganya yang lagi pada sakit. Masya Allah, semoga cepat sehat lagi yang lagi sakit, amin. Ini aku nanti mau baca Quran di sini, tikaf di sini, mau sholat subuh di sini. Yuk kita ke sab akhwat ya, di depan, agak depan. Ini kayaknya shalnya sama ya dengan ibu yang tadi ya. Masya Allah. Kita di sini aja deh, biar Ka'bahnya kelihatan ya. Ini Ka'bahnya kelihatan. Masya Allah, tabarakallah untuk para jemaah yang membawakan air zam-zam untuk sanak saudaranya, untuk tetangganya, wasilah dari zam-zam, semoga diberikan kesehatan. Walaupun nanti mendapatkan air zam-zam satu orang 5 liter, tapi kan gak cukup gitu ya, karena untuk saudaranya, untuk keluarganya aja harus dibagi-bagi, belum untuk tetangganya. Semoga yang nanti bawa air zam-zam pakai botol-botol kecil yang sebetulnya itu tidak boleh, tapi mudah-mudahan lolos dalam pemeriksaan imigrasi di bandara. Semoga berkah dan Allah ridho, amin. Kita nanti sholat di sini aja ya, biar kelihatan Ka'bahnya. Aku di sini aja. Hei, lucu. Alhamdulillah. Ibu dari Indonesia. Ya, Masya Allah. Sehat bu. Alhamdulillah. Dari mana? Dari Jawa. Jawa. Ya. Pasti Semarang. Ya. Oh, sehat mbak. Dari Boyolali. Boyolali, ya. Masya Allah. Tadi saya ketemu sama orang Semarang. Kirain sama-sama Semarang. Ternyata ini ketemu sama orang Boyolali. Halo bu. Itikaf. Saya dari Bandung. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat, orang Sunda. Iya. Dari jam berapa ibu di sini? Tadi jam 3. Jam 3 apa sore? Jam 3 malam. Jam 3 malam, sekarang aja masih jam 2 bu. Oh. Sekarang masih jam 2. Ibu dari jam 1 mungkin. Sekarang jam 2 malam. Masih jam 2 ya. Dari hotel jam berapa? Jam 1 nah, mungkin ya. HP saya itu baterainya habis. Tadi ibu digandungin sama teman, katanya. Oh, itu temennya yang di belakang. Katanya udah setengah 3 gitu. Genzi. Coba ya aku matiin, coba saya lihat jamnya. Alhamdulillah, nah. Lama-lama di sini. Tadi aku lihatin jamnya, ternyata jam 2 juga belum ya bu. Jam 2 kurang 10 menit. Ibu kira jam sekitar ini, saya kira udah hampir subuh. Subuh sekitar 3 jam lagi, nanti jam 5 kurang. Iya. Alhamdulillah ibu udah bisa lama-lama itikaf di sini. Iya. Dapat sap yang enak depan Ka'bah lagi. Ini tempatnya khusus untuk perempuan, nggak diusir-usir kalau di sini dapat yang ada karpetnya. Alhamdulillah. Kita di sini aja ya sholatnya. Bawa botol juga. Pasti bawa botol ya buat diisi jam-jam. Sama. Kalau jemaah semuanya kalau kesini pasti bawa botol kosong ya buat diisi jam-jam. Buat tetangga, buat dibawa pulang ke kampung ya. Mudah-mudahan air zam-zamnya lolos nanti di pemeriksaan bandara ya. Ya, insya Allah. Amin, amin. Nah, aku nanti mau sholat di sini. Tuh, enak di sini, nggak diusir-usir. Dan ternyata ibunya juga bawa botol air zam-zam, belum diisi. Belum. Isinya sekarang aja, nanti kalau habis sholat subuh, nanti kan banyak orang tuh yang isi-isi, mumpung kosong. Giliran sama mbahnya.
juga ada orang Semarang isi banyak banget botolnya, ada mungkin 10. Kalau habis sholat subuh nanti orang-orang kan pada ngambil-ngambilin, nanti penuh, mumpung masih kosong. Kalau itu ngambilnya di luar. Oh, yang di keran luar, yeah. Ya itu juga ngantri sama ya. Mudah-mudahan berkah ya Bu. Alhamdulillah kita sama-sama itikaf di sini di depan Ka'bah bareng sama Ibu dari Boyolali. Alhamdulillah, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama umroh ya? Iya. Alhamdulillah. Ini hari keberapa? Datang kemarin tanggal 10, Kak. Pulang nanti udah ke Madinah belum? Belum. Hari Minggu rencana mau ke Madinah, pulang tanggal 22. Oh, jadi dari Boyolali Jakarta, iya. Jeddah langsung Mekah. Iya. Sudah Mekah lalu nanti Madinah ya. Iya. Allah parangi Ibu sehat, amin. Lancar ya. Amin. Semoga Ibu sehat terus dari mulai berangkat sampai nanti pulang, amin. Ya. Pokoknya kalau mau keluar dari hotel pakai sial, pakai ya. Ini karena ya. Ini kan nyawanya ya. Kita. Semua data Ibu ada di sini. Ya. Semangat ibadah ya Bu ya. Amin. Amin. Alhamdulillah untuk yang nonton juga semoga semangat ibadah, karena lihat mbah-mbah juga yang udah sepuh semangat ibadahnya, masa kita yang muda masih loyo ya Bu ya. Sehat, semangat terus. Semoga yang lihat nonton video ini bisa umroh juga, bisa bawa air zam-zam juga, bisa itikaf di depan Ka'bah. Karena kalau misalnya kita umroh sudah mengeluarkan uang puluhan juta tapi diem terus di hotel, sayang ya. Sayang kan, iya. Jadi kalau bisa saya ya digunakan yang sebaik-baiknya, mumpung ada kesempatan ini. Ibu umroh berapa juta coba? Ada 30 ya? Iya. Iya 30-35 ya Bu ya biasanya ya. Kalau itu 37 benar. Tapi alhamdulillah fasilitasnya sangat bagus ya. Menunya menu Indonesia terus. Pesawatnya juga bagus. Pelayanan umrohnya juga bagus. Iya. Selalu dibimbing sama mutawif kemana-mana. Kalau rezeki bisa dicari ya. Iya. Kalau kesempatan kita nggak tahu kapan lagi ya. Yang penting kita niat. Ini mbahnya bisa mengumpulkan uang puluhan juta, bisa ke tanah suci, insya Allah yang lain juga bisa. Amin. Kalau kita niat mau umroh, nanti Allah kasih jalan dan Allah kasih mudah ya. Yang penting selalu minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengambil. Ibu nabung juga kan umroh kesini ya? Iya. Alhamdulillah, insya Allah yang lain juga, yang penting kita mau ikhtiar nabung sedikit demi sedikit ya. Insyaallah bisa kesini seperti mbak. Ini orang tua ibu, saudara. Iya, teman, teman satu kamar. Satu kamar ini. Orang dari Boyolali semua. Iya. Tuh iya. Satu kamar empat ya, iya. Yang di belakang juga. Insyaallah. Oke, aku juga mau ngaji di sini, mau nunggu sholat subuh juga. Terima kasih sahabat semua yang sudah melihat video ini sampai selesai. Jadi ini kondisi malam tuh banyak yang itikaf, banyak yang sholat. Dan kalau misalnya mau ke Masjidil Haram, betul seperti ibu yang tadi dan seperti ibu ini, bawa botol kosong untuk diisi air zam-zam. Karena nanti kalau di Indonesia air zam-zam susah sekali ya, yeah. Adapun harganya mahal, yeah. Adapun belum tentu asli ya Bu, yeah. Jadi kalau di Mekah, di Madinah, usahakan setiap saat minum air zam-zam. Dan mudah-mudahan bisa bawa air zam-zam banyak ke Indonesia dan bisa bagi-bagi ke tetangga serta saudara. Ya. Amin. Ibu, kita ibadah bareng di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Ibu. Dadah.